Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, ZK Channel. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak delete blog-blog yang dah kita tak aktifkan lagi lah. Sebab zaman sekarang bukan zaman blog. Jadi, pergi ke dashboard blog itu dengan menggunakan account Gmail anda. Okey, jadi bila login inilah. Ini antara blog-blog yang saya buat dulu. Sekarang dah tak aktif lagi dengan blog. Jadi ada banyak blog di sini. Jadi saya bercadang nak buang atau delete blog-blog yang tidak mendatangkan faedah lagi sekarang ini. Jadi kita pilihlah. Contohnya saya ambil di sini Politik Malaysia. Ini blog-blog yang post-post yang telah saya buat selama ini. Jadi tak mahu lagi terlibat dengan politik-politik ni. Okey, jadi kita akan buang semua. Jadi kita klik pada setting. Okay, keluar yang ni, kita scroll sampailah kita jumpa di bawah itu. Mana dia? Okay, remove your blog. Kalau kita delete blog ini, kita akan simpan selama 90 hari sebelum dia remove forever. Ya, maksudnya kita ada masa lagi untuk recover dia balik atau aktifkan dia semula, ataupun kita download blog, isi-isi blog tu kita download. Kalau tak mau, kita terus delete saja. Dan di sini kita boleh delete permanently, maksudnya kekal, kita tak mau lagi blog ini aktif, jadi delete permanently. So itulah cara bagaimana kita nak delete blog yang tak aktif lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.